Maksudnya biar nemenin kamu syuting, iya, biar kelihatan backgroundnya ada sih. Mau ini nih, mau yang ini. Kasih makan di mana ini? Ini aja, ini aja, ini aja. Kasih makannya di mana? Kasih makan? Oh my god, makanannya lupa. Tapi kamu masih punya kue lebaran, lebaran kan? Nah dia kasih kue lebaran, dia makan kok. Iya. No. Iya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Ricis mau menepati ucapan. Bukan janji ya, karena Ricis gak berjanji. Ricis mau menepati ucapan Ricis untuk ngirim-ngirimin tas ini. Jadi beberapa udah pada aku kirim-kirimin. Terus nanti tinggal 3 aku akan kirimin ke kalian. 4 ding sama channel 2 ini. Terus hari ini rencananya Ricis mau ke rumahnya kakak Vicky, Vicky Naki, untuk ngasih ikan cupang yang udah dari dulu kita janjiin. Ingat gak kalian? Ya waktu dulu kita pernah bilang buat Vicky yang ini, buat ini yang ini, gitu-gitu. Nah ada di sebelah sini. Tapi Ricis jadi lupa ikan yang buat Vicky tuh harusnya yang mana ya? Yang mana nih, Kilo masih inget gak? Tau. Mana tiga hilang? Tiga dikawinin sama Abang Arif, suaminya Mbak Cindy. Apa yang? Aduh, yang dari Alset yang mana? Arif tahu paling. Kan dari Alset kan ada 3. Tiga yang pertama, terus 5, terus 2 yang terakhir yang di vlognya dia. Totalnya 5. Nah, tapi aku lupa yang dari Alset yang mana, aku lupa. Soalnya terakhir nih, kita gabungin 10 ikan, kita gabungin supaya kira-kira tuh bisa menyatu. Taunya nggak bisa, jadi aku... Jadi yang mana? Aku lupa yang buat bikin Aki yang mana ya harusnya. Aku ingat, ini yang dari Alset nih. Nih. Terus aku ingat 3 ini udah pasti. Ini belum ada kan ya? Ingat gak kalian? Waktu di vlognya Elsiet aku gak minta warna hitam kan? Iya kayaknya itu. Bener kan? Iya. Soalnya terakhir aku ingetnya itu ikan yang buat Vicky yang warna hitam. Yaudah ini aja kali ya. Baunya pakai apa ya? Ada plastik putih tadi aku udah. Oh iya. Jadi buat kakak Vicky yang ini aja. Nah tapi gak usah sama tempatnya. Kan dia udah punya banyak tempatnya kan? Ingat gak kalian waktu kita main ke rumahnya? Terus kita bungkus dulu. Gimana sambil nunggu bungkus, kita minta tolong Mbak untuk masak lemonilo. Karena aku pengen berangkat dalam keadaan tidak lapar. Karena kata ibu, kata papa, kalau mau berangkat itu gak boleh dalam keadaan lapar. Kalau lapar ntar nyusahin orang, minta makan di rumah orang, jadi makan dari rumah. Nanti aku minta Mbak buat lemonilo dulu ya. Kalian subscribe ya guys, supaya kita bisa sama-sama membangun channel ini. Semana? Masih banyak, terus sampai gembung ada nanti darahnya. Gini, cukup? Cukup, udah. Oke, ih kurang. Pelit banget lu, Ki. Tambahin ya, ntar dulu. Gula sama tehnya mana? Kagak. Emangnya jajanan. Kita harus sabar, karena Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau kalian sabar, insya Allah semua akan terselesaikan. Dah. Terus ini kita pindahin pake ituannya, serokannya. Serokannya mana? Ya, masa dikobok aja, yaudah kobok aja ya. Mana ituannya? Guys, ini rumah siapa sih? Kok saya gak tahu rumah saya sendiri? Kita dulu ya, Mbak, kobokan ikan mana Mbak? Guys, ada yang tahu gak? Kobokan ikan di mana? Air di mana? Garpu di mana? Netizen jangan cuma nonton dong, bantuin kobokan ikan di mana? Ih males, ya aku gak suka deh kalau nyari yang sesuatu yang hilang. Makanya jangan sengaja hilang untuk dicari. Selagi ada tuh dijaga, tau gak? Jangan hilang-hilangan. Sekarang Mbak yang hilang. Pakai apa ini? Pakai tangan aja gak apa-apa. Ya kali, dan nanti loncat. Nanti pas gue gini dia loncat. Bisa. Aduh deh, maaf ya ikan, aku sebenarnya gak bermaksud. Aduh, Ki. Ini demi bikin Aki dong. Gimana sih? Jangan ketawa tuh, tunggu ah. Oh, kita kurangi dulu airnya. Maaf ya ikan, aku gak bermaksud. Tujuan aku baik kok. Apa? Kan udah gua bilang sih, dia pasti loncat. Ini gimana? Ini gimana? Ini! Mendingan lu taruh kamera lu, bantuin gua pindahin itu. Cepet, nanti mati. Dah, maaf ya, gak bermaksud. Aduh, ini pasti dia puyeng banget. Nanti cara ini aja gimana nih? Ntar diket sama Pak karet aja. Ya udah, aku cuci tangan dulu ya guys. Tunggu, cuci tangan dulu. Karena kita harus menjaga kebersihan. Ya, cuci tangan. Oke, setelah kita cuci tangan, kita pakai lap ini. Kelamaan juga cuci. Udah disitu, bingung kan lu? Sama gue juga bingung. Ini kan tadi kan kotor nih, kan tangan aku udah bersih. Nah,
Nih, ini dia ikan cupang untuk Kakak Vicky Naki. Sekarang kita mau ke rumahnya untuk ngasihin si ikan ini ya. Kalau gitu sebelum kita berangkat, aku mau makan lemonilo dulu karena itu udah standby lemonilonya. Aku makan dulu ya, guys. Ini yang paling aku tunggu-tunggu banget setelah sekian lama aku gak makan lemonilo. Mie lemonilo ini mie ijo asli yang benar-benar pilihan lebih sehat. Kalau kalian gak percaya, cek aja bungkusnya sekarang juga. Kalau gitu aku mau cobain dulu ya. Ini mumpung masih anget dan aku pengen nyobain. Bismillahirrahmanirrahim, jomblo pasti mangap. Enak banget. Apalagi kalau masih anget. Jujur banget, lemonilo selalu memberikan yang terbaik, bukan yang termurah. Buktinya mie hijau asli lemonilo ini diproduksi dengan teknik pemanggangan tanpa minyak. Jadi minyak sama sekali tidak menyumbang lemak. Makanya rebusannya jernih banget. Kalau kalian gak percaya, cek aja sekarang juga, buktiin sekarang juga. Mie lemonilo ini mie hijau asli yang benar-benar tanpa bahan pengawet, tanpa pewarna buatan, dan juga tanpa penguat rasa. Jadi sama sekali gak bikin aus. Pilih lemonilo mie hijau asli yang benar-benar hebat banget, yang dibuat dengan sari pati bayam. Kalau misalnya proses produksinya masih digoreng dan bukan dipanggang, jujur air rebusannya pasti keruh banget dan berminyak. Terus apa hebatnya ya gak sih? Ada harga, ada barang. Harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Aku mau ngabisin dulu ini, terus habis itu aku mau langsung ke tempatnya Kakak Vicky Naki ya guys. Langsung aja supaya kita gak kelaparan. Enak banget. Oh my god, masih anget-anget gitu. Siapa yang mau? Aku. Oke, sekarang aku udah selesai makan. Aku mau langsung jalan ngasih ini ke Kak Vicky. Aries, mana udah datang belum? Udah di pos. Kata lu belum tadi? Udah di pos. Ih, katanya belum datang. Bu apaan? Ikan cupang. Ayolah. Gimana nih cara kuncinya nih? Karena tidur dulu. Ini caranya gimana? Ini challenge-nya justru di sini. Gimana caranya ini sampai tempat tujuan ditolongi. Dipegangin. Dah, aku udah inian ya. Oke, mari kita kemon langsung. Mari kita kemon gimana sih kita? Mari kita kemon. Iya, kemana? Ke Vicky Naki. Oh, ya gimana sih lu? Bener kan Vicky Naki kan ya? Atau mau kemana sih nih? Ini mau kemana sih? Ini briefingnya kata si Diki, ikan cupang dibungkus. Ya udah, terus mau kemana? Jalan aja ikut masangin. Yang penting ada tujuannya ya. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan dulu. Oke, guys, kita sudah sampai di tempatnya Kakak Vicky. Ayo kita cari Kakak Vicky. Yang jelas bukan di sini, karena di sini kantornya Om Mbak ini. Semangat ya semua. Aku punya ikan cupang. Biasanya sih dia di atas. Apa motivasi lu ngasih? Salah, ya. Gua di sini. Apa? Motivasi lu ngasih ikan cupang ini apa? Terakhir kan waktu kita ke sini kita lihat tempatnya itu ada kolam cupang tapi enggak ada isinya. Iya, benar. Gua kasihan nih orangnya mampu tapi kok enggak punya ikan cupang. Itu tuh ibarat kayak hati tanpa penghuni ya. Betul, makanya daripada hatinya kosong, tempat ikan cupangnya kosong, kita isi aja sama ikan cupang ini. Tuh kan kosong kan nih. Kita mau taruh di sini. Banyak yang kosong sebenarnya. Iya, tapi kita harus ketemu dulu sama yang pemilik tempat ini. Kita masuk ketok ke kamar. Karena dulu kan waktu di video yang pertama kali kita kan diajak ke kamarnya. Sekarang gantian kita yang gedor-gedor. Ini ada segmen baru namanya ketoprak. Ketok paksa bareng Regis dan aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ikan cupang. Wait, what? Ikan cupang. Siapa ya? Maaf. Isabella. Isabella, hi. Regis, kenapa kesini? Ngasih ikan cupang. Oh my god, look at that. That's suka cool. Kan? I love it. Ikan cupang ini sesuai yang pernah aku janjiin beberapa waktu yang lalu. Ingat nggak? Nggak. Karena Vic, di sini tuh banyak banget tempatnya fish bowl banget gitu. Fish bowl. Kan? Jadi daripada kosong, mending kita isi pakai ini. Oke, ini namanya apa? Ikan cupang. Apa? Cupang bahasa Inggrisnya apa ya? Cupang bahasa Inggrisnya apa? Gak tau deh ini. Bahasa Rusianya apa bahasa Rusianya? Gak tau juga. Bahasa Inggris aja gak tau apalagi bahasa Rusia. Maksudnya gini, semuanya kan ada jenis. Ini liat apaan sih? Semuanya kan ada jenis ya? Mau kucing, mau ikan, semua ada jenis. Ikan cupang juga ada jenisnya pasti. Iya. Half moon, bagus kan? Kayak warna itu baru pertama kali lihat sih. Yuyun udah masuk aja. Nyelonong. Mau nyari di sini ada enggak? Oh, di sini ada nih, nyari nih. Maksudnya biar
nemenin kamu syuting iya, biar kelihatan backgroundnya ada sini. Mau ini nih, mau yang ini. Kasih makan gimana ini? Ini aja, ini aja, ini aja. Kasih makanan gimana? Kasih makan? Oh my god, makanannya lupa. Tapi kamu masih punya kue lebaran, lebaran kan? Nah dia kasih kue lebaran, dia makan kok. Iya. No. Yes. Enggak mungkin lah. Mungkin. Tidak deh, tidak mungkin. Mau cobain? Ini serius? Serius. Jadi suka nastar, kestengel sama putri salju ya? Nah, itu kamu gak boleh manja. Taruh di sini. Terserah kamu mau taruhnya di mana? Di situ aja. Yaudah. Tapi di sini ntar gak in frame. Di plastik dulu aja ngasih malam. Nanti gak tau, orang lagi shooting dia udah punya ikan cupang, orang gak tahu. Nanti dia akan menjelasin setiap bermain Omi TV. Nanti bisa kamera kamu di gini. Tuh. Bisa kan? Oh my god, guys. Lihat guys, ikan cupang aku masuk Omi TV. Ya terus mukanya aku di mana? Oh iya. Yuyun, Allahu Akbar. Yeay. Oke. Wow, akhirnya ada isi. Yeay. Kok diam kamu? Tuh, bagus kan? Dia masih pusing. Jadi sangganya tempat kamu itu ikan cupangnya ada isinya, Vicky. Gimana, suka gak? I love. Thank you very much. Lihat Mas Vicky. Kok satu? Iya. Udah dikasih loh. Tapi ya juga ya, kok cuma satu ya? Di sini kan tempatnya banyak. Tapi aku boleh bertanya gak? Udah dikasih, malah minta dua. Sebentar, aku mau tanya. Silahkan. Kenapa di sini banyak tempatnya tapi tidak ada isinya? Apa tunggu aku yang kasih? Enak banget hidup lu. Jadi ini cara kode dengan kita tanpa ngomong sepatah kata pun ya. Tanpa upload di story apa gimana ya. Biasanya kan orang ngodenya kayak gitu. Kamu nyindir aku ya? Enggak, biasanya kan gitu. Jadi ini mengode tanpa kita melakukan apapun. Just put it there. Yes, there. Previous. Araso. Haraso. Ah, haraso. Artinya apa haraso? Haraso itu mah bahasa Korea. Ayo kita kasih nama ikan ini, Vicky. No. Namanya... Harus nama yang estetik. Iya, nggak bisa nama sembarang. Bagus banget nama. Oh. Liki. Liki? Apa itu Liki? Liki, like Vicky. Liki, love Liki, Niki, Vicky Naki. Like Vicky. Like Vicky, Liki. Liki, kamu baik-baik ya di sini. Pokoknya kalau misalnya kamu nggak di-treat secara baik, kamu bilang minta pulang aja. Aku aja ngerawat kamu baik, masa bisa-bisanya dia ngerawat kamu dengan cara tidak baik. Oke, okay? Tos lu. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Okay. Alhamdulillah sudah sampai ikannya di sini. Aku minta. Ya itu apa? Aku minta buat di mobil, buat cemilan di mobil lumayan. Ini ikan cupang kita ini dapat tempat baru. Kamu, Vicky, parfum yang paling kamu sering pakai? Gak penting banget tiba-tiba nanya parfum. Apa? Yang paling disuka yang mana dari? Ini punya kamu semua. All of them, karena aku memang suka parfum. I love smelling. Katanya dia mau hibahin satu ke kamu. Iya kan? Iya kan? Boleh. Bolehnya berat banget. Terpaksa aku, guys. Maaf, untung dia ngadep kesini ya. Kalau kalian lihat ekspresinya. Gini. Mau rekan-rekan? Boleh. Dengar-dengar sih, aku dengar. Tapi dari sekian ini sebenarnya untuk ukuran cowok dia belum punya satu. Apa? A Bleu de Chanel. Oh, Bleu de Chanel. Eau de Parfum. Oke. Ya udahlah, nanti pokoknya kalau misalnya kita kesini lagi, kita bawain ikan lagi ya. Biar semuanya terisi, maksud aku tuh. Oke, Vicky, makasih ya. Ini aku bawa lagi ya. Oke, guys. Terima kasih udah nonton. Terima kasih udah ikut melestarikan ikan cupang aku. Berpindah tangan. Semoga dia baik-baik aja ya. Aku percaya sama aku. Lama-lama kita sekarang ada segmen baru. Tiap ke tempat orang bawa ikan kenapa? Kenapa nggak berang-berang aja sekali? Ikan cupang kan cantik. Ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau main. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita mau main kan? Enggak mau. Ya kita dari makanan ikan. Ayo kita mau main. Ayo kalau enggak